pertama kan yang harus kita ingat bahwa anak disabilitas pun adalah warga negara. Mereka adalah anak-anak yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Sehingga memang pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan bagaimana menyediakan sarana-sarana pendidikan untuk anak-anak disabilitas gitu loh. Kedua, mungkin lebih lanjutnya setelah mereka lulus ya menyediakan lapangan pekerjaannya gitu. Kesempatan lowongan kerja baik perusahaan swasta maupun negeri itu memberikan porsi yang cukup. Bala man aslama wajahahu lillahi. Saya sih optimis aja ya Mas. Saya kan di sini juga nggak tahu belajar kognitifnya aja gitu. Kita ngajarin keterampilannya. Jadi masyarakat tahu, oh dia tuli tapi dia punya kemampuan ya. Gitu. Ada kesadaran seperti itu di masyarakat. Nggak kayak mikir, oh dia tuli bodoh nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak. Bahwa pendekatan emosional terhadap anak-anak disabilitas, saya pikir tidak ubahnya kepada anak-anak normal, ya. Yang mana anak-anak normal pun untuk kita mengetahui potensinya, untuk kita membangun rasa kedekatan emosional, itu memang perlu pendekatan-pendekatan khusus, pendekatan dengan hati. Di sini telat Mas kebanyakan, jadi paling muda itu usia 7 tahun baru masuk atau rata-ratanya 12 tahun baru masuk. 12 tahun baru dia masuk kelas 1 SD gitu ya. Harusnya kan kalau misalkan anak-anak tuli ini, dia itu sebelum usia sekolah yang anak-anak umum ini udah masuk duluan. Dia tuh di umur 2 tahun harusnya sudah masuk sekolah lebih awal, apalagi yang emang tulinya sejak lahir kan. Karena kan dia nggak punya bahasa gitu kan. Kesulitan pasti ya Mas, soalnya kan kalau anak umur 2 tahun nih kalau lebih awal gitu kan, mereka juga kan ada masih di golden age-nya ya, kan sampai 5 tahun ya. Jadi pemahamannya masih cepat gitu kan. Tapi kalau misalkan yang 12 tahun baru sekolah, terus 6 tahun baru sekolah, dia kan udah nggak biasa tuh diajak ngobrol, baca oral gitu kan, baca bibir. Cuma A, itu juga dia nggak tahu kalau dia punya suara gitu kan. Tapi kalau misalkan yang emang dari umur 2 tahun, minimal kita sudah memberitahu dasar-dasarnya gitu loh. Ini di sekitar kamu ada suara gitu kan. Kamu juga bisa bersuara loh, kamu juga punya suara loh gitu kan. Nah kalau misalkan telat, ini prosesnya lama, ditambah lagi kan dia sudah terbiasa untuk asal bersuara tanpa ada arti. Mungkin ada habit-habit lain yang membentuk dia kayak, ah udah aku gak mau capek gitu kan, kalau udah besar kan susah ya Mas ya. Kalau masih kecil kayak, ayo gitu kan, masih bisa diarahin, kalau udah besar kan agak sulit juga. Waktu awal masuk itu masih yang benar-benar karena mereka udah lama nggak sekolah ya Pak, jadi masih kaku banget. Dan ketika saya persiapkan materi segala macam waktu di awal kan saya nggak tahu ya Pak, oh ini anaknya seperti apa, bagaimana mereka bisa tidak untuk menulis, baca segala macam. Jadi saya mempersiapkan apa yang emang sudah saya siapkan untuk materinya, ternyata sama sekali masih belum bisa apa-apa, masih minim banget. Bahkan untuk 1, 2 angka itu lupa udahan gitu Pak. Jadi benar-benar dari nol lagi waktu dari awal. Kalau yang di sini itu kebanyakan semuanya ringan Pak. Ringan, sedang itu mungkin kalau dari akademiknya saya belum berani bilang. Cuma kalau dari kemampuan dia di kelas interaksinya segala macam,
bisa dibilang masuk ke sedang gitu, karena masih belum bisa menyesuaikan, sosialisasinya masih minim. Jumlahnya saya megang total ada 9. Seharusnya itu tuh udah terbagi atas 2 atau 3 kelas. Idealnya itu 4 orang itu udah yang udah 3-4 orang tuh ideal ya, betul. Satu kelas ya, satu guru satu kelas gitu. Cuman karena kita di sini juga gurunya cuma saya, jadi ya udah mau gimana gitu, Pak. Ya, di sini tidak ada disediakan psikolog atau terapis untuk menangani anak-anak tenaga hita khususnya. Pendampingan terapis atau psikolog penting juga karena dapat membantu secara emosional dan sosialnya mereka. Dan itu bisa jadi masukan untuk orang tuanya di rumah, karena kan kehidupan mereka kan lebih banyak di rumah ya, Pak, dibanding di sekolah cuma beberapa jam saja. Jadi itu pentingnya untuk di sosial dan emosi yang di rumahnya sebenarnya, Pak. Tapi di akademik juga masuk. Diawali dengan kegiatan program Yayasan Tabungan Surga yang awalnya concern terhadap anak-anak yatim dan duafa di dalam pendidikannya. Itu setelah kami sudah berdiri 19 tahun, namun di tahun ke-13 kami berjalan, kami diperkenalkan dengan dua anak tunanetra. Dari situ kami cukup tergugah setelah mendalami tentang kehidupan mereka, khususnya di bidang pendidikan. K-E-Y-L-A-L-A. Iya. A-K-U-K-U. P-U-K-U-K-U. Bacanya? Coba ulang lagi sama Kaira, buku gimana bacanya, tulisannya? B-E-B-S-O-S-O-K. Setelah kami telusuri, rupanya sarana pendidikan untuk anak-anak tunanetra awalnya itu ternyata sangat minim, sehingga mereka banyak yang hanya disimpan di rumah-rumah keluarganya saja. Rupanya belakangan juga kami baru tahu bahwa ternyata pemerintah hanya mendirikan satu sekolah SLB negeri dalam satu kabupaten. Itu rata-rata di Indonesia seperti itu. Sehingga memang dengan Kabupaten Bogor yang luas seperti ini, sekolah SLB negeri itu adanya di Cibinong, tentunya anak-anak tunanetra yang berada di pinggir-pinggir pelosok-pelosok Kabupaten Bogor ini agak kesulitan untuk dapat bersekolah. Apalagi mereka memiliki latar belakang kemiskinan. Ini kami tahu sebab mereka tunanetra 95% itu bukan dari lahir, jadi yang dari lahir itu hanya kurang lebih 5% setelah kami lakukan penelitian. Tapi kebanyakan mereka adalah di waktu usia bayi mengalami sakit panas dan sakit-sakit lainnya, namun tidak mampu untuk dibawa ke dokter. Ini berkaitan dengan biaya, seperti itu. Sehingga kami berpikiran untuk mendirikan sekolah SLB gratis bagi anak-anak tunanetra. Dengan berasrama, tentunya dengan berasrama dengan ruang kelas yang berdekatan. Nih, mana? Ada yang saya. Gak apa-apa. Tunggu kayaknya. Nama saya Kaina. Nah Kaina, kalau nulis saya, gak usah pakai H ya. Saya, S-I-Y-A. Cuman di dalam perjalanannya yang tadinya kami ingin concern kepada anak-anak tunanetra, datanglah anak-anak tunarungu, Down syndrome, autis, dan lain sebagainya yang ingin bersekolah juga. Karena kami teliti bahwa mereka adalah anak-anak yang tidak mampu juga, kami tidak punya alasan untuk menolak karena mereka ingin sekolah dan tidak punya kemampuan. Ya memang kebetulan kami sekolah yang berbasis bebas biaya, yang memang kita khususkan untuk anak-anak yang tidak mampu gitu. Namun memang untuk asrama kami hanya sementara ini masih sediakan hanya untuk anak-anak yang tunanetra.
ya karena keterbatasan ruang tinggal seperti itu. Seiring waktu mudah-mudahan nanti jika memang sarana ini bisa bertambah, tentunya anak-anak penyandang disabilitas lainnya pun dapat tinggal di asrama tempat kami. Kami mulai mencari tahu, menelusuri anak-anak penyandang disabilitas di berbagai daerah. Nah, dari situ kita datangi, kita informasikan tentang keberadaan sekolah gratis kita agar mereka ikut turut bersekolah. Tapi rupanya itu tidak mudah karena memang para orang tuanya ternyata memang sudah pesimis duluan tentang kondisi anaknya bisa dapat bersekolah. Sehingga kami perlu memotivasi bukan hanya anaknya tapi orang tuanya juga, meyakinkan bahwa anak tersebut akan mampu bersekolah juga. Karena memang ada sebagian yang merasa sudah pesimis karena ada beberapa kakak-kakaknya yang normal, sudah lulus SMA tapi sudah 2-3 tahun ini mencari pekerjaan susah. Jadi mereka berpikir apalagi yang bisa diharapkan dari anak-anak yang menyandang tunanetra dan disabilitas lainnya. Tapi berkat motivasi kami pada akhirnya orang tuanya bisa yakin dan akhirnya mendukung untuk anaknya bisa bersekolah di tempat kami seperti itu. Amin pakai apa? Sayur ikannya pakai sayur. Saya pakai kuahnya aja. Sayur pakai? Sayur apa? Sop. Oke dong. Pertama sih memang saya pikir baik anak normal maupun anak disabilitas, satu hal yang paling penting bagi mereka adalah sosialisasi, bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Dan memang kalau di lingkungan rumahnya mungkin mereka hanya 1-2 orang saja gitu loh. Tapi justru dengan terhimpunnya mereka di sekolah SLB ini, mereka bisa mengetahui bahwa oh ada teman-teman lainnya yang memiliki nasib yang sama seperti mereka gitu loh. Nah ini mereka biasanya saling menguatkan, saling memotivasi seperti itu. Interaksi dengan masyarakat anak-anak normal lainnya. Nah sehingga mereka salah satunya adalah bentuk sosialisasinya sering kita pertemukan dengan anak-anak sekolah lain yang normal sehingga bisa menyatukan mereka. Situlah timbul kepercayaan diri. Ya hijau. Pertama si lem. Sini. Oke, warna apa? Oren. Oke, tuh. Mana? Ini? 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 Oke, betul. Kalau sekarang sudah ada kemajuan, anak-anak sudah mulai bisa berisyarat yang sederhana gitu, udah tahu. Yang sederhana misalkan warna gitu. Dulu tuh mereka, saya ajak ngobrol atau video call juga, mereka nggak ngerti. Dan baca pun mereka belum bisa, kenal huruf pun belum tahu gitu. Sekarang udah kenal huruf, udah kenal angka, udah bisa berisyarat dan menulis beberapa kata yang sederhana. Kalau yang usianya sudah 12 tahun ke atas, 12 tahun, 15 tahun gitu, mereka sudah bisa berkomunikasi lewat chat, kan udah ada WhatsApp. Nah, teman murid-murid saya juga udah punya WhatsApp. Cuma kalau misalkan yang masih kecil, itu mereka biasanya berkomunikasinya lewat emotikon. Kayak misalkan dia lagi marah, ya udah emotikon marah, sedih gitu, atau mau main ke sekolah ya emotikonnya sekolah gitu kan. Sebenarnya budayanya mereka itu harusnya bahasa isyarat. Cuma kan tidak semua lingkungan bisa bahasa isyarat. Jadi mau nggak mau mereka terdorong untuk harus gitu loh. Tapi harus pun bukan dalam tanda kutip, ini adalah sesuatu yang tok harus gitu kamu bisa. Kan bukan dia yang harus diubah, bukan tulinya yang harus diubah, tapi harusnya kondisi lingkungannya yang harus diubah. Makanya ada namanya inklusi. Gitu. Inklusi itu biar masyarakatnya yang memberikan akses untuk teman-teman tulinya. Gitu. Lewat belajar bahasa isyarat, atau mungkin kalau teman-teman tunanetra, guiding blocknya disediakan, kayak gitu sih mas. Rata-rata kebanyakan telat banget pak, baru umur berapa? Baru masuk sekolah kan tuh istilahnya di rumah terus kan nggak ada perkembangan ya.
ada perkembangan, cuman dalam akademik mungkin nggak sebanyak ketika mereka mengenyam pendidikan dari awal, Pak. Karena namanya di daerah ya, Pak, sulit untuk menemui sekolah SLB ataupun ada biayanya segala macam kan banyak ya, Pak, untuk keterampilannya. Jadi kadang orang tua tuh kesulitan di situnya, di ekonominya. Jadi ya udahlah gitu. Jadi saya harus ya memberikan yang terbaik buat mereka, walaupun nanti mungkin hasilnya ya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh banyak orang tua. Untuk kelasnya sebenarnya saya pukul rata ya sekarang ya, Pak. Karena kalau saya ngelihat kelas berarti kan materinya saya juga harus ngikutin yang di kelas dong. Cuman karena di sini saya, kita kan nggak terpaku sama tuntutan akademik ya, Pak. Kayak di sekolah negeri pada umumnya mungkin ya, yang harus nanti materi sekian, tema berapa harus selesai di semester sekian gitu. Iya, sosialnya itu penting. Keterampilan lebih tepatnya sih, Pak. Karena kan kalau akademik kan emang mereka kan emang IQ-nya kan di bawah. Mau sampai kapanpun, ya IQ-nya bakal tetap segitu. Berarti kan akademiknya juga bakal ya mentok-mentoknya setaraf SD lah gitu, Pak. Cuma lebih ke keterampilan gitu. Keterampilan mereka tuh sebenarnya kalau di sekolah yang SLB yang emang udah negeri dan udah besar, itu banyak keterampilan yang bisa diajarkan ke anak. Gunanya itu buat nanti ketika mereka selesai dari sekolah, mereka bisa memanfaatkan keterampilan itu, Pak. Karena kan untuk bekerja yang membutuhkan otak kan kemungkinannya kecil sekali ya, Pak. Jadi keterampilan gitu. Hari ini kita akan menyerahkan beberapa alat penunjang untuk tunarungu dan untuk tunanetra, untuk tunagrahita. Harapan juga yang donatur juga, bahwa alat ini bermanfaat untuk adik-adik di sini. Oh, dengar belum? Ini siapa? Mama. Kami ingin mereka mempunyai masa depan yang sama sebagaimana anak-anak normal lainnya. Kami ingin mereka bisa meraih cita-citanya sebagaimana anak-anak normal lainnya. Sehingga kami mengakomodasi apapun cita-cita mereka dengan memfasilitasi segala sarana yang bisa nantinya mewujudkan cita-cita mereka seperti itu. Kita sering dengar bahwa anak-anak tunanetra dan disabilitas itu pada akhirnya bekerja hanya sebagai tukang pijat dan lain sebagainya. Tapi kita ingin mereka nantinya bisa meraih setiap impiannya, keinginannya sebagaimana anak lainnya, tidak menjadi meningkatkan, sehingga nantinya meningkatkan martabat dan derajat mereka di masyarakat. Kalau di sini saya lebih memperhatikannya ke sana malah, Mas. Maksud saya kayak ya udah kognitif tuh nanti seiring berjalannya waktu juga mereka bisa menyusul lah gitu kan. Tapi kalau yang agama jadikan pondasi yang utama dulu gitu kan. Sebelumnya emang kan mereka nggak tahu tuh gerakan wudhu gimana, asal aja dulu kan kemana-mana dulu gitu kan. Tapi nanti pelan-pelan saya ajarkan ini ya gerakan wudhu satu kali gerakan tiga kali ya gitu kan. Terus wudhu tuh kapan ya dilakukannya, sebelum sholat ya gitu, sebelum baca Quran ya kayak gitu misalkan contohnya. Terus kayak misalkan waktu-waktu sholat saya punya selembaran yang ini tuh harus diisi sama orang tuanya, Mas. Jadi kalau di rumah orang tuanya mantau anak ini sholat apa enggak. Kalau sholat ditanda tangan sama orang tuanya, kalau enggak sholat ya di skip gitu, enggak ditanda tangan. Jadi saya bisa lihat kamu kenapa enggak sholat, kenapa enggak sholat ini hari ini, kenapa nggak sholat, terus kayak gitu sih. Jadi biar mereka tahu, oh sholat subuh tuh jamnya sekitar jam 4, jam 5. Mereka tahu bangun pagi berarti harus bangun pagi saya, oh 2 rakaat, 2 kali sholatnya ya. Ya. Terus habis itu datang ke sekolah, belajar, ngaji, habis ngaji, sholat duha. Sholat duha tuh sekitar jam berapa? Biasanya di sini jam 10. Jam 10 berapa kali? 2 kali aja cukup gitu kan. 4 kali juga nggak apa-apa, cuma untuk tahap awal 2 kali dulu. Terus
Abis itu mereka lihat jam, udah jam 12 bu, sholat 4 kali, oh iya betul. Terus, udah sore bu, udah jam 4, jam 3, sholat 4 kali, oh iya betul. Maghrib gitu kan. Udah malam, udah gelap, sholat bu, 3 kali, ya. Terus jam 8, jam 7 kan, sholat lagi bu sebelum tidur, 4 kali, kayak gitu, udah tahu sih. Wah. Sebenarnya kita wacana kedepannya adalah konsep ini adalah pesantren. Pesantren artinya muatan nilai agamanya cukup memadai seperti itu. Tapi memang mungkin beda untuk bagi anak-anak disabilitas gitu loh. Ada hal lain yang harus dibangun dulu sebelum keilmuan keagamanya. Itu tadi masalah keyakinan dirinya, kepercayaan dirinya, mentalnya. Mungkin itu kita baru tahapan itu dulu. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan mengarah kepada muatan nilai-nilai keagamaan yang lebih porsinya lebih banyak lagi gitu loh. Dan itu sebenarnya bisa kita mengambil mengadopsi kurikulum pendidikan pesantren. Belajar apa aja sama Teneng? Belajar baca terus nyanyi. Insyaallah jika nanti dukungan masyarakat luas ya kami ingin menambah ruang kamar bagi anak-anak yang ingin mondok di sini, karena sebenarnya masih ada beberapa anak-anak yang sudah ingin mendaftar ke tempat kita, tapi kita tempat kita belum layak, belum cukup untuk menerima mereka tinggal di asrama. Ada juga yang memang belum mandiri, namun kami belum punya biaya untuk menggaji para pendamping anak-anak yang belum mandiri. Saya sangat optimis dan berharap mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dan minimal sama dengan anak-anak normal lainnya gitu, seperti itu. Tentunya tadi dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat ini sangat kami perlukan. Oh.